20 fakta menarik tentang Fang dalam cerita Boboiboy. Nombor 1. Fang bukan manusia. Fang dan abangnya Kaizo adalah alien, akan tetapi daripada spesies yang rupanya sama seperti manusia di bumi. Nombor 2. Ibu bapa Fang masih hidup. Ibu bapa Fang masih hidup, akan tetapi mereka berada jauh di planet yang lain. Bapa mereka adalah gubernur di planet Gogo Boogie dan keluarga mereka telah melindungi Power Sphera selama bertahun-tahun. Nombor 3. Pada asalnya, Kaizo yang mengarahkan Fang untuk pergi ke bumi dengan misi untuk merampas jam kuasa daripada Boboiboy dan rakan-rakannya. Akan tetapi pada akhirnya, Fang menjadi kawan baik kepada geng Boboiboy. Nombor 4. Sebelum datang ke bumi, Fang telah mempelajari pelbagai bahasa bumi untuk membantu misinya. Antaranya adalah bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Cantonese. Nombor 5. Rupa Fang dan cara dia bercakap adalah seperti orang Cina, sehinggakan dia turut menyambut Tahun Baru Cina. Nombor 6. Fang sangat cool dan handsome. Ini menjadikannya popular di kalangan murid-murid perempuan di sekolahnya. Tapi kadang-kadang terlebih perasan pula Fang ni. Nombor 7. Berkenaan rumah hantu ini, ianya adalah rumah usang yang besar dan terbiar di Pulau Rintis yang sangat menakutkan. Padahal ia sebenarnya adalah tempat di mana Fang berlatih kuasa bayangnya dahulu. Nombor 8. Rambut Fang berwarna hitam ketika dia mula-mula muncul buat kali pertama. Akan tetapi, kemudiannya ia ditukar menjadi biru gelap. Nombor 9. Fang pernah memakai macam-macam jenis cermin mata seperti yang berikut. Padahal, penglihatan mata Fang normal sahaja. Akan tetapi, dia memakai spek untuk kelihatan bergaya. Ini pula rupa matanya tanpa spek. Nombor 10. Ini adalah logo Fang di cermin matanya, huruf F untuk Fang. Huruf ini juga berbentuk seperti harimau bayang yang merupakan salah satu kuasa Fang. Nombor 11. Berkenaan kuasa topeng Fang, apabila diaktifkan, semua serangan akan menembusi badan Fang tanpa mencederakan dirinya. Ini dipanggil kuasa penembus. Akan tetapi, kini Fang tiada lagi kuasa ini kerana topeng ini dipinjam oleh abangnya Kaizo. Nombor 12. Makanan kegemaran Fang adalah donat lobak merah. Donat lobak merah ini boleh membuat Fang hilang kawalan pada emosinya. Nombor 13. Kita tahu yang Boboiboy minat bermain bola sepak. Akan tetapi, nampaknya Fang lebih minat pada bola keranjang. Sehinggakan dia menggunakan bola sepak ini untuk bermain bola keranjang. Memang alien yang jahil dia ni. Nombor 14. Konsep asal Fang. Konsep asal lakaran untuk Fang sangat berlainan. Yang pertama adalah dengan nama Ninja Boy dan berpakaian Ninja Penguin. Yang kedua adalah seperti yang biasa kita lihat tapi dengan pakaian dan spek yang berlainan warna. Nombor 15. Perubahan fashion Fang. Rupa Fang berubah dengan banyak sepanjang siri dan movie Boboiboy berlangsung. Dia bukan sahaja makin tinggi, tapi fashionnya berubah-ubah. Nombor 16. Fang pandai bermain alat muzik seperti gitar dan juga drum. Sangat berbakat. Nombor 17. Suara Fang berubah. Di pertengahan musim kedua Boboiboy, suara Fang berubah menjadi lebih dalam. Ini kerana pelakon suaranya, Wong Wai Kei, mencapai usia akil baligh ketika itu. Nombor 18. Power Upgrade. Dalam Boboiboy movie pertama, Fang berjaya upgrade kuasanya dan bercantum dengan bayang buat pertama kali. Kini kita telah lihat banyak lagi cantuman kuasa separa bayang dalam Boboiboy Galaxy dan Boboiboy movie 2. Nombor 19. Fang adalah ahli tim Kaizo yang diketuai abangnya. Pada masa yang sama,
Dia juga adalah ahli kumpulan Tapops dan juga orang pertama dalam geng Boboiboy untuk menyertai Tapops. Nombor 20. Nama FANG. Ketika kecil, FANG tak pandai menyebut namanya dengan betul kerana pelat. Jadi dia memanggil dirinya FANG. Sebab itu, sehingga kini, Kaizo kadang-kadang memanggil adiknya dengan nama FANG.